Seorang raja judi asal Medan, Sumatera Utara berhasil jadi juara judi poker di Amerika Serikat dan pulang membawa uang miliaran rupiah untuk buka pengobatan gratis. Nama John Juanda pada tahun 2014 lalu pernah menjadi pembicaraan hangat lantaran prestasinya menjuarai World Series of Poker atau WSOP. Menurut pokernews.com, John Juanda tak hanya sekali menjuara WSOP tapi sudah 5 kali, yaitu pada tahun 2002, 2003, 2008, 2011, dan terakhir 2014. Dari prestasinya menjuarai 5 kali WSOP, John mendapatkan hadiah total $2,339,26 atau sekitar 28 miliar rupiah. Juanda mulai mengenal permainan poker saat dia menempuh perjalanan ke Amerika untuk melanjutkan pendidikan S1 pada 1990. Setelah menamatkan pendidikan S1 di Oklahoma State, dia kemudian melanjutkan S2 di Seattle University. Setelah mendapat gelar MBA pada 1996, Juanda memilih poker sebagai mata pencahariannya. John Juanda mengakui jika semua kemenangan di turnamen poker seluruh dunia tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Karena itu pula sebagai bentuk terima kasih, dia berencana menyediakan perawatan medis gratis saat dirinya pensiun bermain poker nanti. Luar biasa, semoga keinginannya terwujud ya John. Jangan lupa subscribe ya, like and share. Subscribe itu gratis, gratis, gratis.